Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi mauki'ina. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tata cara berhitung dalam bahasa Arab. Silakan menyaksikan. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya jika kita mengulang angka 1 sampai 10. Wahid, ithnan, thalatha, arba'ah, khamsa, sitta, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Dan untuk selanjutnya, mari kita kenali bahasa Arab penambahan, perkalian, pengurangan, pembagian, dan sama dengan. Kita mulai dengan tambah, za'id, kali, dharb, pengurangan, naqus, pembagian, ala, dan sama dengan, yusawi. Dan berikut ini adalah contoh-contohnya. Wahid zaid wahid yusawi ithnan. Wahid darb ithnan yusawi ithnan. Arba'a nakis ithnan yusawi ithnan. Arba'a ala ithnan yusawi ithnan. Selanjutnya untuk memperdalam pemahaman, jawablah contoh berikut ini. Apakah sudah benar jawaban Anda dengan jawaban berikut ini?